Nih yang mau sekolah, cantik banget. Kakak Nara juga ini sudah masuk sekolah juga ini. Sama-sama adik Nisa nih. Lululululu. Itu bukan 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 kursi. Masa duduknya begitu sih? Cantik banget. Nah. Le, princessnya mau pergi sekolah. Sekolah TK. TK apa namanya? TK Aroyan. Dekat rumah, jalan kaki saja. Tinggal nyebrang sampai deh. Mau beli kue. Wah, beli kue. Oh, di aja. Bawa. Ya, ayo, come on, bos. Salim dulu, malah kesenyum-senyum. Isi dah pulang dia. Pakai dulu sepatunya. Pakai dulu. Ini pintar. Dari tadi kabar aja kan? Setengah sebelas. Tadi Ani bilang jam sebelas. Allahu Akbar, kasihan ya nunggu setengah jam. Cuti kan, Mbak? Iya, cuti. Salim sama Ibu. Udah. Salim sama Bunda besok lagi ya. Dadah. Ya, iya, karena dia udah makan pagi tadi. Enggak apa. Dadah. Ayo, Nisha. Jalan. Kenapa dia nangis? Hah? Kenapa dia nangis? Takut ditinggal. Sama siapa? Mama Misha. Mama Misha. Ayo. Takut dia ditinggal. Keluar. Yang udah pulang atau belum pulang? Assalamualaikum, Kakak Misha sudah pulang. Kakak Misha sudah pulang sekolah. Lu langsung dibuka. Sepatunya dibuka dulu. Dibuka dulu. Sepatunya, bajunya dibuka dulu. Jadi tadi dijemput Bunda sama Ayah. Tadi pulangnya berapa? Jam berapa? Jam 11. Pulang ya? Oh, bilangnya jam 11. Maka aku bilang, aku nggak tahu. Jam 11 kan? Bilangannya jam 11 kan tadi? Nggak tahu deh, 10.30. Kenapa begitu? Ada anu nggak? Jadi nunggu teman-teman tadi? Ada temannya nggak tadi? Masih? Oh, masih ada? Masih ada. Dia nangis kan? Kenapa dia nangis? Ya Allah, ada temannya yang nangis. Sudah besar masa nangis, kasihan deh. Ditinggal sama siapa? Oh, ditinggal Misha dia nangis. Sudah ada temannya. Besok kan ketemu lagi. Itu aja nangis kan sudah besar, sudah sekolah. Gendut. Assalamualaikum. Oh iya, besok lagi. Sekarang sampai rumah dilepas biar tidak panas. Jadi tadi sama sekali nggak dibuka berarti dia pintar. Iya, kalau sekolah begitu di kepang kayak princess. Princess apa ya namanya? Kayak putri duyung ya. Jadi kerita kayak keren nih. Kalau di kepang kerita nih.